Perempuan mana sih yang tidak ingin memiliki kulit mulus tanpa jerawat, pori-pori wajah yang minimalis, serta dihiasi dengan mata yang indah? Untuk mendapatkannya, beragam tren kecantikan yang bermunculan di internet pun kerap ditiru begitu saja dengan instan. Faktanya, tidak semua tren kecantikan booming yang sempat viral itu bisa ditiru loh. Alih-alih mempercantik diri, beberapa tren kecantikan justru bisa membahayakan tubuh, bahkan menjadi bencana untuk kecantikan alamimu sendiri. Lalu, apa saja sih tren kecantikan berbahaya tersebut? Let's move to the list. Tren kecantikan berbahaya yang pertama adalah memakai lensa kontak atau soft lens yang memberikan efek big eyes bagi matamu. Mungkin memakai lensa kontak atau soft lens memang merupakan hal biasa dan sangat lumrah. Selain itu menunjang penampilan, sebagian orang justru memakai lensa kontak sebagai pengganti kacamata. Lalu, mengapa memakai lensa kontak dengan efek big eyes bisa menjadi salah satu tren kecantikan berbahaya yang sebaiknya kamu hindari? Jadi, penggunaan lensa kontak yang tidak sesuai seperti lensa kontak dengan efek big eyes dapat menyebabkan cedera mata serius, bahkan kebutaan. Oleh karena itu, sebaiknya belilah lensa kontak yang berukuran normal dengan dibantu oleh dokter mata, serta menggunakan resep yang valid. Sebenarnya, pemakaian lensa kontak dengan efek big eyes belum disetujui oleh FDA atau Food and Drug Administration di Amerika Serikat. Namun, tren kecantikan berbahaya satu ini sudah terlanjur viral dan populer. Komedo pada dasarnya adalah pori-pori yang tersumbat sehingga tampak seperti bintik-bintik coklat yang menghitam di wajah. Walaupun cenderung sulit untuk dihilangkan, tetapi untungnya ada banyak perawatan yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi komedo, seperti menggunakan masker khusus penghilang komedo. Meski begitu, tidak semua cara bisa kamu lakukan untuk menghilangkan komedo ya, beauties. Salah satu yang tidak boleh digunakan adalah lem. Menggunakan lem untuk menghilangkan komedo sempat menjadi tren sekitar tahun 2016 sampai 2017 dan ditiru oleh cukup banyak orang, bahkan sampai saat ini. Padahal mengaplikasikan lem di wajah tentu dapat membuat kulit teriritasi dan memperparah masalah kulit. Apalagi lem yang diaplikasikan tersebut bukan diformulasi khusus untuk kulit. Belum lagi risiko terkena mata yang dapat menyebabkan mata perih. Tren berbahaya selanjutnya adalah memakai deodoran sebagai primer sebelum makeup. OMG, nih dia nggak habis pikir deh sama tren yang satu ini. Bisa-bisanya produk yang diformulasikan untuk ketiak justru dioleskan di permukaan kulit wajah. Faktanya, mengoleskan deodoran di wajah berpotensi menyebabkan pori-pori tersumbat yang dapat menyebabkan komedo dan jerawat yang menumpuk. Selain itu, wewangian yang digunakan dalam deodoran dapat mengiritasi dan menyebabkan peradangan di kulit wajah. Karena biasanya produk tersebut memiliki kandungan parfum yang kuat. Bayangin deh, kadang skincare yang mengandung parfum aja harus kita teliti dulu persentasenya. Lalu, apa kabar dengan produk deodoran yang gak diizinkan untuk diaplikasikan ke kulit wajah? Duh! Sebelum beralih ke poin berikutnya, jangan lupa untuk mengklik tombol like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Berikutnya, tren kecantikan yang gak kalah berbahayanya adalah skin bleaching. Skin bleaching menjadi tren yang banyak ditiru ketika para perempuan mengidam-idamkan kulit putih nan cerah dalam waktu singkat. Nyatanya, tren penggunaan produk bleaching pada kulit sangat dikecam karena seringkali terdapat bahan kimia berbahaya dalam campuran produk bleaching. Salah satunya adalah hidroquinone yang dapat menyebabkan kanker kulit. Daripada menggunakan produk bleaching yang mengandung bahan berbahaya, lebih baik gunakan produk pencerah yang sudah terbukti aman, walaupun membutuhkan waktu lebih lama untuk melihat hasilnya. Tren kecantikan viral selanjutnya yang salah besar adalah menggunakan cleansing oil atau cleansing balm untuk menghilangkan komedo. Sebelum lanjut mengulasnya, Nidia izin pamit ya beauties, dan terima kasih untuk kamu yang setia menonton video ini dari awal. Tips kecantikan menghilangkan komedo dengan cleansing oil atau balm sebenarnya udah pernah ramai dibahas di kanal YouTube Beauty Vlogger. Namun, baru-baru ini menjadi viral di platform TikTok dan banyak yang menirunya. Saking viralnya, sampai-sampai produk cleansing balm pun sempat laris manis di marketplace. Cleansing balm atau cleansing oil memang digunakan untuk membersihkan wajah sebagai first cleanser atau pembersih tahap pertama. Namun, ketika produk ini dikhususkan untuk mengangkat komedo dengan cara menggosokkannya pada wajah selama 15 menit, tips kecantikan tersebut sebetulnya salah besar seperti yang tadi Nidia bilang di awal. Sebab cleansing balm atau cleansing oil tadi hanya mengangkat oil plug alias sumbatan minyak pada pori-pori atau sebaceous filaments yang berbeda dari komedo. Jadi, bukan komedo itu sendirilah yang terangkat oleh cleansing balm atau cleansing oil. Selama ini, pernah nggak sih kamu mengikuti tren berbahaya yang sudah Nidia sebutkan tadi? Yuk, beres, ceritain pengalamanmu di kolom komentar!